Entah kenapa, untuk perkelahian, Rusia selalu saja punya sebuah ide gila. Bayangkan saja, mereka kali ini membuat festival di mana 600 orang melawan 600 orang. Acara ini dinamakan Walk the Field, dan katanya, acara ini mampu memecahkan rekor dunia karena jumlah petarungnya yang fantastis. Ada yang mengklaim bahwa festival ini bukan sekedar ajang cari sensasi, melainkan bentuk penghormatan peringatan ke-450 pertempuran Molodi, di mana tentara Tsar Rusia mengalahkan pasukan Tatar dari Khanate Crimea. Kayaknya seru nih buat festival semacam ini di Indonesia, ya nggak sih?